Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Najib dibenar ke mahkamah dengan rayuan saman RM 1.9 juta terhadap Tommy Thomas pada 4 Oktober. Putrajaya Dato' Seri Najib Tun Razak yang kini sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun kerana rasuah dibenarkan hadir ke mahkamah minggu depan untuk pendengaran rayuannya berhubung saman RM 1.9 juta terhadap bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas atas dakwaan salahguna jawatan awam. Rayuan bekas Perdana Menteri itu ditetapkan pada 4 Oktober di Mahkamah Rayuan. Najib mahu membalikan semula samannya yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Tinggi. Dalam prosiding ringkas, dalam talian, panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan terdiri daripada Datu S. Nanta Balan, Datu Azima Omar dan Muhammad Zaini Mazlan membenarkan permohonan ex parte Najib untuk mengeluarkan perintah memukakan Najib dari penjara bagi menghadiri